Please, kamu harus percaya sama aku. Aku sama Virgi gak ada apa-apa. Iya, tapi kamu tuh selalu mikirin Virgi. Sampai gak ada waktu buat aku. Kenapa gak ada yang jujur sama aku? Kenapa semua bohong sama aku? Jujur, Alex. Udah gak bisa jalan, kan? Gue janji, Vir. Kalau Alex benar-benar cinta sama lo, gue janji gue bakal ninggalin Alex. Kamu cinta sama aku kan, Lex? Iya. Yeah. Iya, aku cinta sama kamu. Aku cinta kamu. Bintang, please dengerin aku dong, harus ngomong sama kamu. Kamu jangan langsung pergi kayak gini dong. Gue denger kan dia bilang apa? Lo gak usah bercampur. Bintang, aku harus ngomong sama kamu, Bintang. Aku serius. Berapa lama kamu sampai mau maafin aku? Sampai kapan kamu mau maafin atas semua kebodohan aku di masa lalu, Vinci? Kau makin buat berat dengan lo melakukan ini ke gue. Maafin aku, Bintang. Please, maafin aku. Janji, Fir, gue bakal ninggalin Alex. Tapi gue bakal ninggalin Alex kalau dia benar-benar cinta sama lo. Kamu cinta sama aku kan, Lex? Iya. Yeah. Iya, aku cinta sama kamu. Aku cinta kamu. Ya Allah, gak ada yang berat kalau aku harus lepasin dia karena lo. Kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku.
Allah, aku mencintainya. Aku mencintai seperti aku mencintai diri aku sendiri. Aku mencintainya, ya Allah. Maafin aku, Lex. Aku gak mau lihat kamu sama dia lagi. Aku hanya ingin ditemani sama kamu saat ini. Tenang aja. Setelah ini Bintang pasti join Alex kok. Kak, jagain Bintang ya. Dia itu cewek baik. Aku tahu dia pasti sakit banget sekarang. Tapi aku butuh Alex. Pasti. Cuaca boleh mendung teman-teman, tapi hati kita harus tetap ceria ya. Ada satu lagu pas banget buat kalian semua. Satu lagu dari Lila. Check it out.
Lagian ngapain sih lu ngelamun, Lex? Ayolah, Lex, Satian, ngapain lu di sini? Come on, Lex, semangat lah. Ayo, Lex, yuk. Lagi, yuk. Yuk, teman-teman, tarik yuk. Ayo dong. Lu, ah. Ayo dong. Lex, Lex. Ayo, Lex. Ayo dong. Jangan lemas kayak gini. Yuk. Bentar. Lo itu gak usah. Sok-sok seneng. Sok-sok bahagia gitu. Gue tahu kok. Lo pasti pengen nangis kan? Apaan sih lo, Flo? Nggak tahu. Nih, lihat aku senyum tuh. Senyum kan? Nggak apa-apa. Lagian, nangis tuh nggak penting tau. Apaan sih? Daniel banget deh ke diri sendiri. Daniel apaan? Nih, kalau misalnya nangis, bisa nyelesain masalah. Nggak kan? By the way, gue pengen kerja lagi nih, Love. Kerja apa kayak gitu? Ya, nyanyi juga boleh sih. Seru tuh kayaknya kalau misalnya kita ngerjain sesuatu apa yang kita pengen banget. Lo bantuin gue, Love. Ya ampun, Bintang. Tanpa lo minta, gue pasti bantuin lo. Tapi Bintang, please, lo cerita ke gue. Serius, Love, gue tuh gak kenapa-kenapa kok. Tenang aja. Ini gue ketawa. gue ke toilet dulu ya. Tetap aja, lo gak bisa nyembunyin kesedihan lo, Bin. Bintang, kamu kenapa? Bintang. Maafin gue, Luf. Gue pengen banget cerita. Tapi gue gak pengen kelihatan lemah. Gue gak bakal lemah. Karena cinta, gue gak bakal lemah. Cepat Alay keluar ya. Sela, gue lagi gak pengen marah-marah. Mendingan lo pergi dari sini. Oke, gue pergi. Gue pergi sekarang, gue pergi. Tapi, tunggu, maksud gue pergi begini bukan berarti gue pergi dari lo. Gue cuma masih penasaran ya sampai sekarang kenapa lo masih belum bisa nerima gue. Itu aja kok. Pergi. Brian. Miss manggil saya. Brian, aku tahu yang kemarin kamu kempesin mobilnya Jonathan. Don't do that again. Jonathan itu tunangan saya. Oh, jadi Miss cuma pengen ngomong itu aja. Oke. Brian, kamu itu murid saya. Jangan berharap banyak ya. Saya udah gak ada apa-apa ke Miss. Dan saya udah gak payah koyok. Dan lagi Miss, Banana. Saya udah punya pacar baru sekarang. Kenalin, ini Banana Miss. That's good, Brian. Dadah, Brian. Okay, Miss. Jangan pernah ya. Gua ngarep lu pengen jadi cewek gua. Gua gak suka cewek gengsi. Lex, lo murung mulu.
Udah kelamaan nih kita istirahatnya. Yuk, latihan lagi. Iya, Den. Ntar gue nyusul gue. Ah, yuk, udah, ya, deh. Ayo dong. Enggak. Ayo dong. Iya, lo latihan dulu aja. Lo. Bintang mana? Yaudah, yuk. Ayolah. Ayo. Semangat dong, semangat dong. Bintang! Sel. Ngapain depan toilet cewek? Masuk. Bre, gue lagi ngapain bercanda. Mau ketemu Bintang, nungguin Bintang. Iya, Bintang ada di dalam. Sel, Bintang gak akan pernah keluar. Dia gak bakal pernah mau nemuin lo. Tapi dari tadi gue ketemu di depan sini. Udah, ikutin gue, gak bakal dia keluar. Oke, ayo, cabut. Udah percaya sama gue, Bintang gak bakal keluar. Sel, itu Bintang. Bre, Bintang. Bintang SMS gue. Ini lo baca. Dia nyuruh gue supaya ajak lo pergi. Oke? Udah, ayo. Bye, deh. Ayo. Banana. Pokoknya kamu harus jagain di situ ya. Jangan sampai ada yang lihat. Rangga, Banana tuh ngakuin ini buat Michelle ya, bukan buat Rangga. Jadi gak usah GR deh. Ya, selalu deh. Kalian berdua tuh ngapain sih kesini, ha? Semuanya udah berakhir. Ya, jangan berakhir dong. Beneran, jangan gak jagain. Jangan pada yang lewat. Gini ya, buat kalian berdua, terutama lo Rangga. Kalau lo ngarepin Virji buat jauh-jauh dari Alex, kayaknya gak mungkin deh. Virji itu butuh sama Alex, butuh banget. Jadi lo gak usah ngarepin. Dan buat lo, Sela, kalau lo mau deket sama Marcel, kalau lo mau berkorban buat Marcel, harusnya lo jadi apa yang dia pengenin. Kalau misalnya lo gak dapet, seenggaknya lo kayak Banana kayak move on. Udah deh, gini ya, kita tuh bisa mencintai siapa aja kok. Cuman, kita gak bisa ngarepin cinta itu balik buat kita. Ini jalan cinta gue. Gue harus cepat tersenyum, karena menangis terlalu kuat buat gue. Sel, lepasin. Bintang, kamu dengerin aku dulu. Ada yang mau ngomongin sama kamu, Bintang. Please. Lepasin. Lepasin. Sel, lepasin. Kalian lu laki bukan sih? Kasar banget sih kok sama cewek. Bintang. Apaan sih lo sih? Aku harus siaran deh. Jadi aku siaran dulu ya. Bintang tuh. Kamu tahu kan? Apa yang aku omongin kemarin tuh gak benar. Yang mana ya? Aduh, kayaknya semalam tidur aku terlalu nyenyak deh. Jadi aku udah lupa semuanya. Bintang, please. Alex, Bintang. Ah, ini Bu, Alex yang suka narik-narik seks ini Bu. Misi Bu. Ya ampun. Tas dulu dong. Aduh.
Sel. Banana tuh udah move on loh. Tapi kok dia di sini ya? Tapi loh, dia masih berdiri deket loh, berarti kan. Misala, Banana ini ngejaga Misala supaya gak jadi korbannya Rangga. Ngomong apaan sih? Udah, gini Sel. Pokoknya kita harus menjaga hubungan antara Alex sama Bintang. Jangan sampai putus, oke? Pasti, itu pasti. Yaudah, ya. Eh, Banana, gue mau nenangin dulu. Tenangin dong. Aduh. Jatuh, hah? Sakit. Itu harusnya lo sadar. Kalau semua yang lo mau itu gak akan pernah bisa lo dapetin. Alex sama Bintang, hubungannya udah selesai. Sama kayak lo sama Virji. Jadi lo gak pernah bisa dapetin apa yang lo mau. Ngerti? Gak. Udah sih, move on. Lo move on apa sih? Apaan sih? Udah dong, lo move on gak? Bisa move on-nya gak? Move on apaan sih ya? Lo gak tau apa-apaan gue sakit kutan ya? Gue emang gak tau apa-apa ya, cuma yang gue tahu Alex gak pasin Bintang. Apa? Ya Alex udah lepasin Bintang. Lu hati-hati kalau ngomong ya. Alex gak lepas sama Bintang. Ya kan itu yang gue tahu. Serius, gue gak bohong. Nih, kenapa ada gerakan kayak gini sih? Gue cuma ngomong apa yang gue tahu. Gue gak salah dong. Lex, Bin. Apa yang diomongin nama Brian bohong kan? Gak bener kan? Enggak. Itu bener. Gak bener. Brian, mendingan lo gak usah ngurusin urusan yang lo gak tahu. Lo urusin aja urusan lo sendiri. Santai Lex, gue cuma ngasih tahu supaya Rangga gak galau. Galau. Bintang, jadi tuh sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Yang benar adalah gue harus cari kerjaan baru. Iya, secepatnya gue harus dapat kerjaan baru. Seenggaknya gue gak mikirin cinta-cintaan lagi deh. Gue harus cari kesibukan. Gue butuh kesibukan. Ya. Lo mau bantuin gue kan? Oh my, I may hurt. Masya Allah. Yes, insya Allah. Makasih. Bin. Setau gue, Alex bakalan tanding futsal ya. Lo gak dampingin dia untuk latihan terakhir kali ini? Gue sibuk. Iya, gue harus sibuk deh pokoknya. Gue gak bisa nemenin dia. Ini semua aku lakukan karena aku gak mau kehilangan kamu, Lex.
Non, ini minum obatnya, Non. Nih, Non. Ayo dong, Non, minum obatnya. Non, minum obatnya, Non, biar cepat sembuh. Ayo dong, Non, diminum obatnya. Botu mau ke dapur dulu ya, Non. Jangan lupa diminum, Non, obatnya. Dia benar-benar cinta sama lo. Sorry. Smart dong, Lex. Halo. Terus, Lex. Lo sih kita nggak bisa. Sorry, gue kayaknya hari ini kayaknya gue nggak bisa ikut deh. Lo gila, Lex. Itu yang mau tanding persahabatan sama kita udah mau datang, tau gak lo? Ya, ya sorry, gue minta maaf. Tapi hari ini gue benar-benar gak bisa. Lex, lu jangan cari perkara, Lex. Gak mungkin di last time kayak gini, kita cari pengganti lu. Bener banget, Lex. Gak mungkin, Lex. Lex, lihat tuh.
Yang mau main sama kita udah pada datang. Lu serius mau cabut? Ayolah. Lu jangan gila, Lex. Ayo cepat dong, kita samperin aja. Ayo dong. Yuk. Yakin lo gak mau lihat? Ya emang sih, cuma latihan persahabatan doang. Tapi kan Alex butuh support lo. Gimana? Bintang, please, kamu harus percaya sama aku. Aku sama Virgie gak ada apa-apa. Iya, tapi kamu tuh selalu mikirin Virgie. Sampai gak ada waktu buat aku. Kenapa gak ada yang jujur sama aku? Kenapa semuanya bohong sama aku? Jujur, Alex. Udah gak bisa jalan, kan? Gue janji, Fir. Bintang, please, kamu harus percaya sama aku. Aku sama Fir gak ada apa-apa. Bintang, please, kamu harus percaya sama aku. Aku sama Virgie gak ada apa-apa. Iya, tapi kamu tuh selalu mikirin Virgie. Sampai gak ada waktu buat aku. Kenapa gak ada yang jujur sama aku? Kenapa semuanya bohong sama aku? Jujur, Alex. Udah gak bisa jalan, kan? Gue janji, Fir. Kalau Alex benar-benar cinta sama lo, gue janji gue bakal ninggalin Alex. Kamu cinta sama aku kan, Lex? Iya. Iya, aku cinta sama kamu. Aku cinta kamu. Bintang, please dengerin aku, harus ngomong sama kamu. Kamu jangan langsung pergi kayak gini dong. Lo denger kan dia bilang apa? Lo gak usah bercampur. Bintang, aku harus ngomong sama kamu, Bintang. Aku serius. Gimana tadi cinta sama aku kan, Lex? Iya. Iya, aku cinta sama kamu. Aku cinta kamu. Sorry, Lex. Kamu sudah memilih. Aku gak perlu ada di sana.
konsisten banget sih lo, Bin. Lo tuh pengen banget kan sebenarnya support Alex. Silakan keluar dulu, biarkan tangani. Iya, baik. Dokter tolong anak saya. Baik. Tolong siapkan amunisi 500 mg.